Pisces Babe. Jadi di video kali ini seperti judulnya, kita bakal masker-maskeran online menggunakan masker terbaru dari Garnier, yang mana itu klaimnya cuma 5 menit aja, 5 menit. Jadi sebagai kaum rusuh tapi ingin tetap cantik, ingin tetap berkilau dan memukau, aku penasaran banget sama sheet mask satu ini. Nah, jadi dia tuh ada beberapa varian, tapi aku pilih aja satu mengingat harganya juga agak lumayan begitu ya. Ini berapa ya, aku dapat hampir 30 ribuan gitu. Ini ada di minimarket-minimarket terdekat. Terus dia itu aku pilih yang vitamin C G Ampul Mask ini karena sesuai dengan kebutuhan kulit aku untuk kulit kusam dengan noda hitam seperti itu. Nah, kandungannya itu ada 1% vitamin C G. Gimana sih ngomongnya C G atau gimana? Plus pineapple. Jadi ini adalah masker dengan kandungan nanas. Jadi super duper unik juga. Biasanya kan kalau vitamin C itu dari biasanya kalau vitamin C itu hubungannya sama jeruk, lime atau apa gitu, tapi ini tuh penggabungan antara kesegaran vitamin C dan pineapple. Oke. Okay. Nah, dia itu concentrated sheet mask vegan, terus juga vegan formula dan tisu. Maksudnya tisu ini apa? Mungkin sheet masknya itu ya. Nah, terus berat saset ini telah berkurang sebanyak 42%. Teruji klinis spot brightening vitamin C G. Nah, untuk deskripsi produknya di sini amat sangat lengkap ditampilkannya, dari mulai deskripsi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, how to use-nya. Terus juga di sini ada klaim bahwa Garnier commit to green beauty. Terus ada ingredients-nya, ada keterangan barcode, ini mungkin barcode BPOM gitu. Udah, langsung aja kita cobain. Ini sheet mask-nya tuh, aduh, nyeprot. Aroma kesegaran, guys. Aroma pineapple sama kesegaran-kesegaran gitu. Ini ada aroma-aroma sweet pineapple. Ini. Dingin. Harus rapi ini pakai sheet masknya. Rapi ya sih, segini rapi ya. Karena dia juga emang ngepas gitu. Gak kegedean, gak kekecilan, jadi enak pakainya. Oke, mari kita tunggu thumbnail. Oh, masih ada ternyata. Masih ada tapi dikit. Nah, sambil nunggu kering, aku bakal bacain untuk deskripsi produknya. Aduh, kesel banget, karawek guys. Tapi ini ada bahasa Indonesianya di bagian bawah, jadi masih bisa, aman. Nah, jadi kekuatan green science dalam satu ampul sheet mask ini dihasilkan dari biotransformasi. Turunan vitamin C alami ini dibuat untuk membantu kulit tampak cerah dan mempertahankan glow sehat kulitmu. Nah, terus untuk pineapple-nya, dia itu telah digunakan bertahun-tahun oleh wanita di seluruh dunia. Aku baru tahu. Sekarang dikombinasikan dengan turunan vitamin C dalam spot brightening ampul sheet mask. By the way, kalau teman-teman ada yang tahu skincare yang ada kandungan nanasnya, boleh share di kolom komentar ya. Kayak menarik juga nih. Terus terbukti setelah 5 menit, kulit bersinar dan tampak cerah seketika. Terus nih, setelah 1 minggu digunakan, noda hitam akan tampak samar. Wow. 1 minggu, kalau misalnya kita pakai ini sheet masknya ya, ini kan hampir 30 ribuan ya, 30 ribuan aja totalnya. 30 dikali 7, 210 ribu. Mantul nggak tuh harganya? Nah, terus ini tuh terbaik digunakan setelah beraktivitas di luar rumah, pergantian musim, atau sebelum hangout. Pineapple yang dimaksud di sini itu adalah pineapple extract. Terus di sini juga ada klaimnya, tidak mengandung bahan yang berasal dari hewan. Terus dibandingkan ini tuh risetnya dengan saset Garnier Hydra Bomb Sheet Mask. Terus dia itu teruji klinis 41 wanita setelah 3 kali penggunaan dalam 1 minggu. Oh, cuma 3 kali, berarti 30.000 dikali tetap ya, berarti sih agak lumayan harganya gitu kan. Tapi yang misalnya mau penasaran coba seminggu 3 kali pakai ampul mask satu ini, nanti bisa kasih tahu aku di kolom komentar hasilnya seperti apa. Kalau aku sepertinya baru mampu beli satu aja gitu untuk mencoba merasakan di 5 menit hasilnya seperti apa, guys. Nah, untuk ingredients-nya, jadi di sini ada aqua, ada glycerin,
Terus untuk ketiganya ada hydrogenated starch hydrolyzed apa sih bacanya Novita. Terus untuk pineapple-nya ini ada di tengah-tengah, ini ada kandungan alkoholnya. Alkohol, terus baru ananas sativus fruit extract atau pineapple fruit extract. Terus juga ada citric acid-nya, ada citrus genus fruit extract. Ada parfum, ada fragrance-nya. Untuk parfum sama fragrance-nya aku masih aman. Nah, untuk alkoholnya sendiri ini untuk di kulit aku dia nggak bereaksi panas atau gimana. Karena kadang kulit aku tuh kalau ada yang kandungan alkoholnya suka ada panas atau gimana, tapi ini aman-aman aja buat kulit aku yang akhir-akhir ini suka sensitif tiba-tiba seperti mood perasaannya. Oke, ini kita tunggu sampai 5 menit. Ini belum 5 menit, guys. Guys, aku nggak punya stopwatch, nggak punya apapun. Jadi aku lihat di jam handphone aku aja. Dan ini sebenarnya ini udah mau 5 menit, tapi dia masih basah gitu sisit face-nya. Memasuki waktu 5 menit. Ya udah, mari kita lepas aja. Aduh, seger banget ini. Masih ada nih. Kayak aku bakal nunggu sampai dengan ampulnya ini meresap. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Wah, gelo banget ini. Ampun. Aduh, cantik banget. Kalau aja kulit aku gini gitu ya, glass skin every day, nggak usah pakai apa-apa. Jadi ini tuh bener-bener guys bikin lembab banget, suka sama hasilnya. Oke, setelah ini aku lepas sheet masknya sambil nunggu ampulnya meresap, ini ada sensasi adem gitu loh. Sambil menikmati aroma sweet pineapple, ekstrak pineapple-nya gitu, suka sih. Dan ini aku juga olesin ke seluruh badan. Enak banget. Kayak baru beres mandi gitu loh. Karena emang ampulnya sebanyak itu. Oke, ini masih nunggu meresap. Ya tetap aja sih kayaknya kalau misalnya pakai sheet mask satu ini dan ingin ampulnya tuh bener-bener meresap, terus dipakai semua ampulnya, ya memang harus menyisihkan waktu, menyediakan waktu ya 15 menitan lah. Tapi kalau misalnya memang buru-buru gitu, udah aja dari sistemnya dicopot, udah nggak usah diala-ala diperspers gitu si ampulnya gitu sih. Tapi tetap aja mungkin butuh sekitar nggak 5 menit banget gitu, karena ini ampulnya emang banyak. Menurut aku ya, ada yang udah cobain 5 menit bener-bener meresap ampulnya, kasih tahu nanti di kolom komentar ya. Yang aku bisa lihat ini tuh jadi glow bersinar gitu gak sih dibandingin before? Before, after. Ya gitu sih yang aku rasain, jadi adem, suka aromanya, gak ada sensasi panas atau hal-hal merugikan lainnya. Suka sama hasilnya. Tapi aku memang masih penasaran untuk penggunaan dia selama seminggu dengan 3 kali. Itu bisa mengurangi dodah-dodah hitam cenah seperti itu. Yang udah, sekali lagi please kasih tahu di kolom komentar. Kalau aku tuh kayak masih menimbang-nimbang harganya gitu kan. Oke deh, paling itu reviewnya, aku suka. Dan ya udah, aku suka sama masker ini, sama sheet mask satu ini. Hasilnya oke. Unik juga. Ya gitu. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye bye.